Serangan Israel ke Iran pada 26 Oktober 2024 oleh berbagai pihak bisa dikatakan gagal total. Ini dikarenakan dampak kerusakan yang sangat minim dan diinformasikan sementara tidak ada korban di pihak Iran. Alasan Iran mampu meminimalisir dampak serangan Israel ke wilayah Iran dikarenakan Rusia memberikan informasi intelijen kepada Iran tentang operasi militer Israel dan Amerika Serikat beberapa jam sebelum dimulainya serangan Israel. Moskow dapat berbagi informasi intelijen tersebut dengan Iran sebagai bagian dari kerjasama mereka dan untuk mengurangi eskalasi di kawasan tersebut. Hasilnya rudal-rudal Israel yang diluncurkan melalui pesawat tempur Israel dapat dicegah dengan sistem pertahanan Bavar 373. Bavar 373 mengungguli sistem Patriot dan THAAD Amerika dalam hal kinerja. Dengan kemampuan yang lebih unggul dibandingkan S-300 dan S-400, Bavar 373 telah meningkatkan pelacakan, deteksi, dan jangkauan serangan.